Pemirsa, di sebuah toko pakaian outdoor di Kota Cimahi, karyawan toko harus kehilangan satu buah handphone dan satu jaket yang dicuri oleh seorang pria. Aksi pelaku terekam kamera CCTV dan terbilang nekat karena beraksi saat suasana toko ramai dan siang hari. Inilah detik-detik saat seorang pria masuk ke dalam ruangan kantor pakaian yang berada di Jalan Cihanjuang, Kota Cimahi. Pelaku yang memakai masker ini mencuri sebuah handphone milik seorang karyawan dari toko pakaian tersebut, di saat HP korban disimpan di atas meja. Aksi pelaku yang terekam kamera CCTV ini mencuri HP karyawan di saat karyawan tengah beraktivitas memotret sebuah produk pakaian. Tidak hanya sampai di situ saja, pelaku yang beraksi seorang diri ini juga mengambil sebuah jaket yang dipajang. Tak berselang lama, pelaku pun langsung melarikan diri. Korban baru menyadari handphone hilang setelah menyelesaikan pekerjaannya. Dan setelah dicek di CCTV toko, pelaku pun mengambil jaket di toko tersebut. Masuk sampai masuk ke kantor, area kantor atau mungkin area kerja, karyawan itu ngambil ada salah satu handphone atau sekitar di kantor kita yang terbakar, dia diambil oleh salah satu pria tersebut dengan tanpa dosennya terekam CCTV, terlihat jelas dan terlihat juga. Atas kejadian tersebut, korban pun mengalami kerugian jutaan rupiah. Dan dari hasil rekaman kamera CCTV, Satreskrim Polres Cimahi tengah mengejar pelaku yang beraksi seorang diri ini. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.